Ulama mengatakan, ada beragama yang keliru yang namanya At-Tadayyun Al-Ma'kus. Beragama tetapi terbalik-balik. Yang dipentingkan oleh agama itu ditinggalkan. Yang gak terlalu penting justru dibahas habis-habisan. Bahkan yang memudaratkan, ya, yang sama sekali tidak disinggung oleh Al-Quran, itu justru yang dijadikan topik bahasan. Sampai bahkan memenuhi ruang publik. Sedangkan pesan-pesan yang penting dari Al-Quran, ada hal-hal yang membuat kita sumpek di dalam beragama, ya. Kalau ketika kita mendekat kepada agama itu kok rasanya semakin berat gitu ya. Mungkin ya, karena keberagamaan kita itu yang disebut oleh para ulama At-Tadayyunul Ma'kus. Jadi beragama cuma kebalik-balik gitu. Yang penting ditinggalkan, yang gak penting yang dibahas habis-habisan.